Sadaqallahul Azim wa sadaqa Rasuluhul Karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin. Acara yang selanjutnya yakni sambutan ketua pelaksana yang akan disampaikan oleh Ustadzuna Haji Muhammad Hasyim FA. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa amma ba'd. Yang terhormat Mudir Pusat Ma'had Al-Jami'ah Buya Dr. Kiai Haji Badruddin Muhammad, yang sama-sama kita taati jajaran pengasuh di Pusat Ma'had Al-Jami'ah Maulana Malik Ibrahim, yang terhormat, yang sama-sama kita taati, kita ta'zimi pemateri pada pagi hari ini. Alhamdulillah beliau sudah rawuh di tengah-tengah kita, yaitu Romo Kiai Haji Abdul Munim Syadzili. Yang saya hormati para murabbi-murabbiyat, para musyrif-musyrifah dan juga muharrik-muharrikah yang hadir pada pagi hari ini untuk mengikuti acara Sarasehan Kaderisasi Ulama, yaitu materinya terkait dengan pembinaan Al-Quran. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah, yang pertama kami selaku ketua panitia kegiatan ini tentunya mohon maaf apabila banyak kekurangan di sana sini, dan mudah-mudahan itu semua tidak mengurangi hikmat kita untuk mengikuti acara ini, karena memang acara ini sesungguhnya ini judulnya kan memang kaderisasi ulama. Karena kalian-kalian ini musyrif-musyrifah, murabbi-murabbiyah, muharrik-muharrikah, ini akan menjadi penerus estafet kaderisasi ulama. Maka harus dipersiapkan dari segala hal, dalam segala hal. Terutama acara ini kita lebih fokus pada pembinaan Al-Quran, karena para musyrif-musyrifah ini yang bertugas mendampingi adik-adik mahasantri, termasuk yang muharrik-muharrikahi calon musyrif-musyrifah yang mendaftar, walaupun nanti harus melalui beberapa rangkaian tes yang mudah-mudahan kita berharap semuanya diberi kemudahan, diberi kelancaran dan kelulusan. Tapi belum tahu lulus atau tidak, ada yang penting prosesnya dijalani. Dan kalaupun tidak masuk nanti yang muharrik sebagai musyrif tahun depan, saya yakin pada pagi hari ini kita mendapatkan ilmu sangat banyak sekali, karena pemateri kita ini Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Munim Syadzili ini, beliau sosok ahli Quran yang luar biasa. Sekilas tentang CV beliau nanti insya Allah akan dibacakan oleh moderator. Jadi beliau ini pengasuh di Pondok Pesantren Salaf Al-Quran Asyadzili di Sumber Pasir di Pakis.
Beliau juga sebagai Rois Majelis Ilmi Jamiatul Qurra wal Ifat Kabupaten Malang. Beliau ini tahun 1997. Mungkin di antara kalian ada yang sudah lahir tahun 97. Ya. Itu beliau sudah menjadi juara satu musabaqah cabang tafsir tingkat internasional di Iran. Itu tahun 1997. Makanya pagi hari ini kita istifadah dari beliau. Nanti beliau akan menyampaikan materi dari monggo nanti dari para peserta untuk bisa bertanya sebanyak mungkin, dan mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat di majelis ini. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu sambutan saya selaku panitia. Kurang lebihnya mohon maaf, dan mudah-mudahan acara kita ini senantiasa manfaat, senantiasa dimintai keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-'afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih yang disampaikan. Hadirin yang berbahagia, sambutan selanjutnya yakni dari Kepala Pusat Mahat Al-Jami'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, kepada beliau yang terhormat Dr. K. Haji Badruddin Muhammad M.H.I. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi ala'ihi tatanazzalur rahmat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa majid wa karim wa barik wa amtim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bihudahu wa wala ma'ba'an. Hadrat al-karamin, para alim, para ustaz, dan khususipun ingkang kita hormati dan kita taati, Romo Kiai Abdul Mu'in Syadili, pengasuh pondok pesantren Tahfidz Quran Syadiliyah Pasir, Kiai Zuddin, Kiai Hashim, ingkang turut rawuh wonten panggenan menika menyertai adik-adik yang berbahagia, dan segenap merobi merobiyah, musyrif musyrifah, begitu juga muharrik muharrikah, yang pada kesempatan kali ini itu kalian insya Allah nanti akan mendapatkan ilmu yang banyak sekali dari beliaunya. Beliaunya ini adalah orang yang tabahur fil ilm, jadi orang yang sangat dalam ilmunya, terutama yaitu yang berhubungan dengan Al-Qur'an. Harapan saya kesempatan ini adalah gunakan sebaik-baiknya. Adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kalian sebagai tanda-tanda orang yang dipilih olehnya. Jadi kalian adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah as'adakum Allah ya min qawalibikum wa arfa'a min arwahikum. Pada pagi ini adalah luar biasa, di mana tidak semua orang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala
yaitu secara fisik, lalu kemudian bisa hadir di tempat ini. Yang lain mungkin punya kegiatan, ada yang sepak bola, ya. Jadi ada yang kodean, ada yang jalan kaki, lari-lari, macam-macam gitu ya, senam pagi. Tetapi kalian telah menjatuhkan pilihan kegiatan, yaitu untuk hadir di tempat ini. Ini kalau tidak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menggerakkan fisik kalian, itu tidak mungkin kalian hadir di sini. Jadi secara fisik kalian hadir di sini dikarenakan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menggerakkan hati kalian. Artinya rohani kita, jasmani kita digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencintai Al-Qur'an. Adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kegiatan kaderisasi ulama ini, harapan kami sebagai orang tua setidaknya yaitu nanti 10-15 tahun atau 20 tahun yang akan datang, lalu kemudian orang-orang memberikan kesaksian kepada kalian semua, pantas kalau si fulana sekarang menjadi alim, sekarang menjadi bagian dari deretan ulama karena dulu pernah mengikuti kegiatan yang namanya kaderisasi ulama. Jadi jangan sampai nanti ya 10 tahun yang akan datang saudara cerita, saya dulu pernah ikut kaderisasi ulama gitu. Nah setelah itu kemudian ditanya, kamu sekarang ulama enggak? Bukan. Artinya kan kemudian kegiatan ini menjadi sia-sia gitu. Ya. Jadi ini adalah sebuah keprihatinan kita semua. Jadi innallaha la yaqbidul ilma. Innallaha la yaqbidul ilma yantazimuhu intiza'an minal ibad. Jadi Allah itu tidak menarik ilmu. Jadi Allah itu tidak melenyapkan ilmu dari ya orang-orang alim itu kemudian orang ditarik ilmunya kemudian dia menjadi lupa begitu saja, tidak. Apalagi Allah yang bidul alim minal ulama hatta lam yusti ahadun minhum. Tetapi kemudian yaitu ulama itu kemudian meninggal satu demi satu sehingga kemudian yang terjadi ya krisis ulama. Nah ini harus ada upaya-upaya kegiatan-kegiatan yaitu untuk kaderisasi ulama. Jadi sebagaimana kita ketahui ya selama 2 tahun di masa pandemi COVID-19 ini, itu betapa banyak jadi para alim, ulama, kiai-kiai kita, pengasuh pesantren kita, jadi yang meninggal mendahului kita, jadi tilar mendahului kita. Lalu kemudian kalau ya kita tidak memiliki kesadaran, jadi untuk menjadi kader-kader mereka, maka saya tidak tahu bagaimana nanti nasibnya jadi umat Islam setidaknya yaitu di negeri ini di 20 tahun, 30 tahun yang akan datang. Inna fi aidikum amrul umma wa fi aqdamikum hayataha. Mustafa al-Ghalayain mengatakan sesungguhnya di tangan kalianlah perkara umat ini dan di dalam kemajuan kalian, progresivitas kalian, kehidupan umat ini bergantung. Adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita berbicara tentang ilmu-ilmu keislaman, maka sumber utama ya ilmu keislaman itu adalah Al-Qur'an. Baru kemudian yaitu setelah itu As-Sunnah An-Nabawiyah. Setelah itu kemudian yaitu Aqwalul Ulama. Karena itulah kemudian ibarat orang ngecor suatu bangunan. Jadi ketika kita itu misalnya membuat cagak begitu, maka ini kemudian komposisinya juga harus jelas dan cara mengisinya juga harus jelas. Sehingga ya ketika kemudian
cagak tersebut, jadi tiang tersebut yang sudah dicor, maka kemudian begitu selesai itu kemudian ya tidak kelihatan ya keropos di sana sini. Nah, bangunan-bangunan keilmuan juga seperti itu di dalam Islam. Jadi Al-Qur'an ini adalah merupakan hal yang sangat fundamental, jadi yang sangat prinsip, sehingga kemudian kita tidak boleh mengabaikannya. Sebagaimana kita ketahui bahwa ketika Al-Qur'an bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 23 tahun itu, apa mukjizat Al-Qur'an bagi bangsa Arab pada waktu itu? Ialah tidak lain yaitu al-ijaz Al-Qur'an dari aspek bahasa. Jadi ijaz lughawi. Jadi kemukjizatan Al-Qur'an diakui oleh bangsa Arab pada waktu itu yaitu karena kemukjizatan dari aspek bahasanya. Tetapi kalau hanya itu yang menjadi kemukjizatan daripada Al-Qur'an, maka kita enggak kebagian, kita bukan orang Arab. Oh, kita ini enggak bisa membedakan antara ismun, dzambun, harajun, itu enggak bisa bedakan. Semuanya dosa. Gitu ya. Ya berbeda dengan orang Jawa misalnya. Orang Jawa bisa membedakan utuh, tiba, ceblok, lubur. Itu kan rasanya beda. Tetapi kemudian ya, betapa Al-Qur'an itu ketika berbicara tentang reproduksi, penciptaan manusia, penciptaan alam semesta, bagaimana kemudian ya benda-benda langit itu bergerak, teratur sedemikian rupa. Ini kan kemudian dikaji ya oleh ilmuwan berikutnya, baru kemudian ya kelihatan mukjizat-mukjizat Al-Qur'an itu. Artinya kemudian bahwa al-ijaz al-ilmi, kemujizatan Al-Qur'an dari aspek ilmu pengetahuan, ini kemudian ya terus terungkap, jadi digali terus, sehingga ahli syariati mengatakan bahwa Al-Qur'an itu ibarat pahatan-pahatan mutiara yang dari berbagai aspeknya, yang dari berbagai sudut pandang selalu memancarkan kilauan-kilauan kemukjizatannya. Dan inilah barangkali yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala itu, wa in min syai'in illa 'indana khazainuhu wa nunazziluhu biqadarin maqdur. Artinya ruang dan waktu sampai hari kiamat ini adalah bagian dari qadarul maqdur itu. Artinya bahwa sepanjang kalian itu menyukai dan menyenangi Al-Qur'an, maka kalian akan menemukan sisi-sisi keunikan, keijazan daripada Al-Qur'an dari berbagai aspeknya. Mudah-mudahan kegiatan pagi ini dapat dijadikan sebagai sarana, wahana, jadi untuk membuka, melakukan eksplorasi jadi terhadap keindahan-keindahan dan keijazat Al-Qur'an. Demikian yang dapat saya sampaikan sebelum kami tutup sambutan saya ini, yaitu kepada Kiai Abdul Munim, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih jadi atas waktunya. Beliau yang sesungguhnya sangat sibuk sekali gitu ya, tetapi sudah menyempatkan jadi untuk berbagi dengan kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li walidayhi wa li walidikum fastaghfiru innallaha huwal ghafurur rahim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Hadirin yang berbahagia, saat ini kita akan memasuki ajar inti yang kita nantikan bersama, yaitu pembinaan Al-Qur'an yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Mu'in, yang akan dimoderatori oleh Al-Akh Fadil Ahmad Agus Bahari. Kepadanya kami persilakan.